Dari bawah dari mana dulu ini? Dari ini nih, pelindung Spiti. Pelindung Spiti. Tentunya udah pada tahu lah. Pelindung Spiti pakai tuton ya. Oke, balik lagi masih bersama gue Sobrai. Jadi kali ini gue mau nge-review motor. Udah lama kan gue enggak ngonten review-review. Nah, dikarenakan di kolom komentar kemarin-kemarin ada yang nanya, "Bang, review motor Beat FI lagi," katanya. Nah, sekarang gue ini mau review Beat FI. Nah, ini motor teman gue yang sering gue review, cuman ini ganti-ganti konsep ya motornya ya. Nah, pokoknya teman guanya di belakang, nanti gue cantumin Instagramnya di kolom deskripsi pokoknya. Dan gue juga ngejelasin atau nge-reviewnya bareng-bareng dia lah, biar agak seru aja. Pokoknya buat kalian yang nanya di kolom komentar yang katanya, "Bang, review-review motor Beat FI," pokoknya pastikan tentunya videonya sampai akhir. So, sebelum kita balik ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gue, @sobrai98. Kita ke videonya, let's go! Oke cu, jadi ini penampakan motornya seperti ini ya, Beat FI tahun 2015. Nah, sekarang kita review dan gua juga ditemenin sama dia, Tel. Buat subscriber gua yang baru gabung di channel gua, mungkin belum tahu dia, atau kalau udah yang lama-lama pasti udah kenal dia ya. Pokoknya kalau aja Instagramnya, apa nama Instagramnya boy? Nama Instagram gua Rudy Setiawan _77. Kalian follow aja, pokoknya nanti gua taruh di deskripsi untuk Instagramnya. Oke, biar nggak banyak durasi, nggak lama durasi, nggak banyak bacot juga, langsung aja kita ke inti videonya. Iya. Oke, boy, kita preview dari mana dulu ini? Ini dari dulu bawah. Dari bawah? Dari bawah dulu. Soalnya udah pernah dari atas. Nggak dari atas? Sering dari atas. Nah, sekarang kita dari bawah nanti untuk dari bawah dari mana dulu ini? Dari ini nih. Pelindung Spiti. Pelindung Spiti. Tentunya udah pada tahu lah. Pakai tuton ya. Udah agak aneh lah gitu di sekitar. Udah agak aneh, cuman kan kalau yang baru belajar modif lah gitu kan pasti inilah gitu, ya. Buat inspirasi. Ini namanya pelindung Spiti. Ini ya. Pelindung Spiti. Ya. Ini dari Thailand. Dari Thailand. Tuton juga ya. Terus dari apa lagi yang ini dari di aksesorisnya yang dipasangin? Yang dipasangin ini selahan. Ini selahan tuton ya. Masih yang dulu-dulu masih sih. Masih yang dulu. Ini untuk pakai monel-monel biar agak kece ya. Cuman ini ada probol euy. Probol filter doang. Probol filter doang. Probol pemanis ya ini. Untuk dari sok masih pakai sok WP ya. Pakai sok ditambah pakai damper sok. Pakai damper pop biar agak pemanis ya. Pakai permanis. Untuk dari selang-selangnya ini pakai selang morin. Pakai selang morinnya. Untuk dari ini paha remnya. Paha remnya ini paha rem model lurus dari Tuton juga. Tuton ini sepaket sama ini. Untuk dari ini lah dari ini kan dari bawah ya, langsung aja kita ke pelek ya. Pelek ini masih pakai pelek. Masih pelek yang dulu ini. Dulu, cuman udah diganti bannya. Pelang 10. Kemarin sempat problem juga sih sama bannya. Buat lama gitu. Jadi gampang kepes terus diganti langsung yang baru gitu. Masih yang baru tapi masih dari pakai swallow kan? Pakai swallow. Ukuran 60/90. Oke, kita langsung ke sebelah sini, A. Dari sininya ini. Dari sini nih tuh, wah ada yang baru kayaknya nih boys. Ini dari tameng, bukan dari tameng, ini pakai tameng tuton, pakai tameng tuton, pakai list Thailand, pakai list Thailand ya yang dulu mah kekinian lah, cuman kalau sekarang. Kayak nih kalau dulu harganya 200 ya kalau dulu, tapi sekarang mah udah turun sih paling 150-an ya. Pokoknya untuk masalah harga-harga variasian ataupun aksesoris ya, nanti gua bakalan bahas di next video di rumah dia, banyak kok bakalan bikinin videonya gitu. Ini kita fokus aja sama review ya, jangan. Oke, lanjut lagi.
Ini dari selang tutup oli ya, selang ya, oli. Selang tutup oli ini dari hang. Dari hang berarti ya. Hangnya. Ini ada ini, ah. Ini ada tabung ini gimana ini? Ini tabung variasi. Variasi. Oh, tadinya sih buat ya. Ditaruh di atas, cuman udah pakai. Udah pakai. Jadi di sini aja biar ada variasinya. Keren, cuma keren, gini keren, aja. Keren, 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 iya. Keren, bisa jadi ini bisa jadi inspirasi orang, inspirasi orang lah yang mau belajar modif. Buat pemula. Ini dari kapas kipas. Kapas kipas kemarin kan sempat ganti. Iya. Ininya yang warna biru. Warna biru. Cuman karena konsepnya ini stripping-nya hampir tuton, jadi gak masuk. Udah aja diganti sama tuton. Jadi sini sepaket. Sepaket. Oh, jadi nyambung. Jadi nyambungin ya biar enggak numpang aja gitu, iya, masalah warna. Ini juga aja. Dari step juga kan pakai tuton ya. Pakai tuton. Fungsi guys, buat ini modal skupi ya? Iya modal skupi. Untuk dari ini dari kaki-kaki bawahnya ini dari kaki-kaki masih yang dulu pake ini. Pakai mana? Pakai ukuran 17. Pakai turun 17 ya? Dari NTH ori ini ya? NTH ori. Ini. Karena kalau NTH KW mah suka melai. Oh suka melai. Melai. Buat kalian beli aja. Melai. Beli. Buat kalian beli aja yang ori-ori guys. Ya, tapi kalau misalkan baju mini nggak apa-apa. Cuman ya. Kalau misalkan lebih baik lebih balik ori lah. Lebih baik yang ori gitu. Ori-ori. Nah untuk dari sebelah sini nih. Kita sebelah ke sebelah sini dulu, nanti banyak lagi lah. Ini kan tuh agak kinclong kayak gini. Ini dipakein apa tuh buat ini yang pemula aja? Dipoles pakai apa? Dipoles ini ada dua faktor. Yang ke satu bisa pakai autosol. Terus yang kedua juga bisa pakai batu hijau. Oh, batu itu hijau. Tergantung enaknya kalian sih pakai gosok yang mana gitu. Intinya kalau kalian. Saya mah ini pakai autosol. Cuman kalau orang-orang gabut sih ini pasti aja digosok. Pasti aja gosok terus ya. Bisa kinclong. Kalau orang gabut. Tapi kalau orang sibuk mah ya itu mah tergantung kalian sih. Iya sih. Oh ini ya untuk soknya ukurannya 330 ya. Iya untuk sok ukurannya 330. Iya buat yang masih pemula lah. Karena dikarenakan sekarang juga udah agak sepi tailuk per tailuk kan, tapi masih banyak lah mungkin. Ini juga udah pakai kayak gini. Nah, ini 17 ukuran 17 ini. 17. Terus ini ada yang baru nih dari Kleman. Oh, ya, ini kelewat. Ini Kleman tuh. Kleman selang nih ya. Ini bisa selang. Ditaruh di selang rem ini, depan. Bisa di depan, bisa di bisa juga di sini. Intinya khusus perkabelan lah. Perkabelan. Ini CNC juga ya. Ya CNC lumayan. Ini lanjut ke dari bawah aja dah, lah dari sini ah dari paketan pengereman bawah. Dari paketan ini kan kemarin udah pakai Brembo ya. Ya. Cuman biasalah lagi apa? Lagi gak fokus juga sih buat variasi motor ya. Udah aja dijual gitu. Wow, jadi ini kan berhubung ini juga lagi dipakai hariannya itu. Jadi ini dari serangnya juga masih pakai ori. Jadilah cuman ini pakai monel ya barengan biar agak manis gimana gitu. Nah untuk dari soknya juga ini masih pakai ori. Cuman ripen apa ori ini? Enggak ini masih ori dealer. Masih ori dealer udah abu-abu. Nah ini dari disnya pakai dis. Ini pakai dis apa sih yang suka banyak di bengkel-bengkel tuh pasaran. Pasaran. CNC lah. CNC. Iya, dari CNC. Ini warna birunya nyocokin sama stripping mungkin ya. Ada di stripping warna biru lah. Karena kalau kuning ini kemakan sama baut. Nah, yang saya saranin sama kalian dan saya suka juga kalau misalkan di sini ada biru, di sini ada pakai gold, pakai gold maksudnya ya hasilnya kan jadi tuton. Nah, itu lebih nembak, lebih bagus kalau misalkan di sininya gold, ininya gold, wah ininya enggak bakalan hidup warna ininya. Nah, buat kalian kayak gini aja perpaduan warna. Ini juga ada di Astro dan udah pakai probel kayaknya ini. Sombong amat. Pakai CNC baru-baru sedikit untuk dari ini dari ban depan pakai swallow 50 ya, 100. Swallow ini. 50/100 biasalah baby look ala-ala baby look. Untuk dari gearboxnya juga ini pakai gearbox ya yang biasa pakai rekor CNC. Dari ini juga tutup pentil. Tutup pentil itu. Ala-ala. Ini juga udah pakai karpet. Nah iya dari catnya kan ini pakai warna dari atas sekarang ini dari catnya pakai warna hitam ya. Pakai hitam ya. Hitam metalik apa? Iya metalik. Ini hitam biasa sih. Oh hitam biasa. Ya, bukan metalik hitam biasa. Nah, biar agak rame gitu. Agak rame. Nah dari stripping ini strippingnya pakai stripping apa? Strippingnya stripping transparan ini. Transparan ya. Yang bahan upi. Bahan upi. Ya. Yang sininya ini. Belum hologram. Belum hologram. Icon. Lumayan lah kalau buat harian itu konsepnya bagus. Bagus. Buat kalian yang terinspirasi aja yang warna hitam ya kemarin juga ada yang nanya lah, "Bang review motor warna hitam." Nah, ini segini penampakan baby look-nya kayak gini. Jadi kalian bisa ikutin atau terinspirasi. Nah, ini banyak-banyak ada circuit sticker. Ini apa, A? Kayak gini. Buat gantungan ini buat gantungan. Kalau haus bisa ambil saja di sini gitu maksudnya. Ini juga udah pakai ini untuk semua barang. Ini alfungsi ya. Alfungsi. Enggak ada yang enggak fungsi gitu maksudnya. Pasti ada yang fungsi.
untuk dari atasannya ini dari atasan pake, ini udah pakai saklar luminos udah ya. Pakai luminos yang warna biru. Ya, tentunya udah banyak lah di sekitaran sini gitu. Nah, nanti dari hand grip-nya pakai grip masih yang domino, domino yang kemarin juga ya. Udah pakai sepaket sama monel ini. Sama monel ini udah juga ininya. Ini sih motor udah sering masuk frame gua, cuman ganti-ganti konsep biasa Sultan kayaknya ini anak. Eh, dah. Sombong amat. Ini juga udah pakai visor ya kayak gini. Nah, visor buat kalian yang pengen lihat ini visor, kalian bisa jadi inspirasi lah ya, buat ini kalian. Ini visornya visor model yang kedua ini ya, yang agak kecil. Agak kecil. Kan ada yang visor yang panjang ke sini ya. Iya, ada panjang biasa kan biasa udah biasa panjang kayak gini gua lihat gitu. Nah, kalau ini mah pakai yang kecil agak simpel. Ya agak simpel. Ya. Ini dari spionnya biasa pakai spion karbon, spion yang tuton. Yang tuton ini juga pakai tutup yang minyak ya. Kemarin kan sempat tuton dari Nissin. Dari Nissin. Cuman kalau semua tuton kan mati terlalu ya, oper lah, terlalu oper lah gitu buat harian ini juga pakai. Jadi ada golnya. Bagi ada gol. Ya mungkin cuman kayak gitu doang ya. Udah kayak gini ya aku buat reviewnya. Ada gimana lagi yang harus di review? Konten kabut aja gitu. Ya buat kalian yang inspirasi yang nanyain gua enggak ngonten-ngonten katanya, "Bang, konten review beat-beat, sini beat-beat FI." Nah, ini sekarang gua ngonten beat FI. Ah, gini aja lah, ada kesan-kesan enggak buat anak-anak modifikasi di sana yang lagi wow yang lagi baru belajar dan sebagainya. Biasa siapa tahu bisa dapat menyebabkan yang bisa berinspirasi apa inspirasi kata-kata buatlah pesan kesan ke sana. Intinya ginilah dari saya mah ya, bagi maksudnya untuk kalian kalau pengagum Baby Look pasti aja terus Baby Look, jangan ganti-ganti alirannya. Misalnya aliran sekarang kan banyak apa aliran, misal San Mori ya, ini bukan ngejelek-jelekin nama, itu kan tergantung suka kalian ya. Iya, siap. Maksudnya kan Baby Look ini udah hampir punah gitu ya. Yeah. Di kampung-kampung terus di kota-kota juga udah mulai sedikit ya. Yeah. Intinya kalau masih punya hobi Baby Look silakan tingkatkan aja ya. Yeah. Untuk hobi Baby Look-nya jangan sampai punah, intinya gitu aja. Oh. Jadi udah segitu aja. Segitu aja. Jadi segitu aja guys. So jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua @sobras98, dan kalian follow juga Instagramnya Rudy Setiawan. Rudy Setiawan apa? Rudy Setiawan _77. Rudy Setiawan _77. Ya. See you next video, bye.